Halo Bang Bro. Jepang terkenal dengan sejarah serta warisan budaya yang cukup sakral dan terasa seperti memiliki aura magis sehingga tidak boleh dilanggar sedikit pun. Namun keadaan tersebut tidak hanya berkaitan terhadap budayanya saja, melainkan ada juga kondisi spesial seperti sekte yang dikenal sangat berbahaya. Inilah sekte paling mengerikan yang pernah mencuat di Jepang hingga membuat publik ketakutan. Berakhirnya Perang Dunia yang ditandai dengan kekalahan Blok Poros tentunya akan berdampak banyak terhadap negara di dalamnya. Salah satunya adalah Jepang yang menyerahkan diri di penghujung perang dan menerima kekuatan asing, seperti Amerika untuk melakukan transformasi politik. Tujuan utamanya adalah mencegah timbulnya ancaman terhadap kedamaian dari kelompok yang dulunya berambisi ingin menguasai seisi dunia. Tapi perubahan ini tentunya tidak akan bisa diserap seutuhnya karena perbedaan karakter masyarakat antar kedua negara. Sehingga pada saat Jepang mulai berkembang dengan pesat akan ada yang tertinggal. Karena tidak bisa mengikuti perubahan tersebut, Shoko Asahara yang terlahir pada tanggal 2 Maret 1955 adalah salah satu bagian dari pihak tersisihkan. Jadi dilansir dari Wikipedia, dirinya telah menderita penyakit yang menyebabkan kebutaan secara parsial, sehingga harus dimasukkan ke sekolah khusus karena tidak bisa mengikuti tradisi ataupun bisnis yang dijalankan oleh keluarganya. Sayangnya di tempat itu dia cukup menonjol dibandingkan yang lain, dan malah mendominasi serta menindas sekitarnya untuk mendapatkan uang. Di sini jugalah keinginan untuk berkuasa semakin menjadi, sehingga waktu lulus dia malah mencoba masuk ke jurusan politik di Universitas Tokyo. Namun karena berujung ditolak, akhirnya dia mulai menjalankan bisnis seputar obat tradisional Cina dan juga belajar teknik akupuntur. Tentunya sistem usahanya masih nggak jauh-jauh dari aktivitas ilegal dan sempat didenda sebesar 30 juta. Tapi tak henti-hentinya dan mencari cara baru, termasuk mempelajari konsep agama astrologi, bahkan meditasi hingga yoga. Lalu memasuki tahun 1984, dia memulai ziarahnya ke India untuk melancarkan ambisi utamanya terhadap para pengikutnya, yaitu mengklaim telah mendapatkan pencerahan sejak bertemu dengan Sang Dewa Siwa, dan menjalankan misi spesial untuk menyebarkan ajaran agama di Jepang. Pertukaran informasi saat itu tentunya belum secepat sekarang. Jadi enggak mudah ya untuk orang-orang mencari kebenaran dari berita yang ada. Jika Shoko Asahara mengklaim telah mendapatkan gelar guru, namun Dalai Lama mengaku menjaga jarak terhadapnya dan menganggapnya sebagai orang Jepang yang aneh katanya. Namun hal itu tidak dapat menghentikan aliran yang dibawanya ke Jepang dan secara resmi dikenal sebagai Aum Shinrikyo pada bulan Juni 1987. Diawali dari sebuah apartemen studio, kelompok ini mulai mendapatkan pengikut lewat aktivitas yoga dan kelas meditasi. Dalam waktu 2 tahun aja, grup itu terus bertumbuh dan mendapatkan status organisasi keagamaannya. Meskipun dianggap cukup kontroversial, apalagi sejak dirinya terobsesi terhadap Alkitab dan melakukan pendekatan lewat komik dan kartun animasi. Pemberitaan tersebut dijuluki sebagai rencana penyelamatan yang diklaim dapat menyembuhkan penyakit serta memperbaiki kualitas hidup. Karena tingkat stres di Jepang tergolong cukup tinggi, akibatnya pendekatan ini mulai terlihat menarik bagi siapapun yang mendengarnya. Bahkan sampai ada orang pemerintahan dan kepolisian Jepang yang ikut mendedikasikan dirinya terhadap kegiatan tersebut. Apalagi pemberitaan di masa itu menampilkan dirinya yang bisa melayang tanpa alat bantu sedikit pun. Padahal saat ditelusuri oleh pihak kepolisian, sepertinya semua ini dibuat dengan teknik manipulasi foto belaka. Sampai akhirnya timbullah kecurigaan dari pihak luar organisasi yang berkata jika ini adalah sekte yang berbahaya. Mulai dari adanya tindakan memaksa untuk mengumpulkan uang dari anggotanya, serta menahan orang-orang yang pengin keluar dari sana. Rumor tersebut memang mencuat dari mantan anggota organisasinya. Namun karena bergerak dalam bidang keagamaan, sayangnya tidak ada investigasi yang mengusut kabar itu secara lebih lanjut. Hingga akhirnya ada inisiatif untuk menuntut ke pengadilan dari sebuah pihak, tapi malah berujung menjadi sebuah tragedi yang diperbuat oleh grup tersebut. Sutsumi Sakamoto adalah seorang pengacara yang gencar melawan sekte sesat agar tidak ada efek negatif bagi orang-orang polos yang ada di Jepang.
Namun dalam sebuah wawancara di stasiun televisi Tokyo pada Oktober 1989, pengakuannya yang ingin membawa ke jalur hukum telah dibocorkan sama pihak internalnya. Tentunya ini melanggar Undang-Undang Perlindungan Narasumber dan parahnya lagi informasi itu diberikan kepada sekte terkait. Makanya belum juga sempat ditampilkan, sudah langsung didesak supaya tidak tayang. Sembari mereka mendatangi rumahnya sang korban. Gara-gara sekeluarga telah menyaksikan kejadian tersebut, akhirnya istri dan anaknya langsung diringkus dan juga diikat. Mereka mengakunya pengen diculik, tapi kalau pakai kalium klorida dan dimasukin drum hingga tahun 1995, rasanya lebih tepat kalau mereka ingin memusnahkannya. Apalagi sampai niat memisahkannya di tiga tempat berjauhan. Dan giginya pun dihancurkan supaya menyulitkan proses identifikasi. Kasus ini sendiri sebenarnya hanyalah permulaan karena mereka harus menghadapi rintangan yang jauh lebih besar. Makanya sejak tahun 1993 sekte itu mulai memproduksi saran, sebuah senyawa yang sangat beracun dan dapat menyerang sistem saraf manusia. Udah gitu asap tersebut tidak berbau dan berwarna sehingga mustahil untuk disadari oleh para ahli sekalipun. Pada malam hari di tanggal 27 Juni 1994, senjata kimia ini diuji coba di kota Matsumoto. Dalam penyerangan itu diperkirakan telah menewaskan setidaknya 8 orang tidak bersalah dan menyebabkan kondisi kritis terhadap 500 orang di sekitarnya. Bisa dibilang tujuan pertamanya adalah untuk mengetahui apakah efeknya sudah tercapai. Namun misi utamanya tidak berhasil gara-gara mereka terlambat. Soalnya rencana awal mereka akan melakukan di gedung pengadilan dengan target utama yaitu 3 orang hakim yang sangat anti terhadap sekte sesat. Sehingga target pun dialihkan ke lingkungan rumah hakim yang diketahui dan terjadilah peristiwa mengerikan tersebut. Dengan radius sekitar 150 m, dampak itu pun juga terasa ke hewan-hewan di sekitarnya. Termasuk ikan yang mengambang dan dedaunan yang mulai berubah warnanya. Sayangnya peristiwa serupa terjadi kembali di bulan Maret 1995 karena sang pemimpin punya ketakutan kalau fasilitas miliknya akan didatangi oleh pihak berwenang. Sehingga muncullah sebuah perintah untuk menyerang sistem kereta bawah tanah Tokyo yang terletak di bawah Kementerian Pemerintah Pusat. 14 orang dinyatakan tewas atas aksi tersebut, sedangkan 5.500 orang lainnya dikabarkan terluka cukup parah. Pihak kepolisian yang bertugas pada akhirnya berhasil melacak jejak mereka dan langsung menggeledah markas besar yang didirikan di Tokyo. Setiap kejadian pasti ada sebab akibatnya dan sebenarnya pada tahun 1990 adalah titik awal dari perubahan tersebut. Dilansir dari artikelnya NHK, dia mencoba peruntungannya kembali untuk ikut dalam pemilu di Jepang. Namun udah susah-susah cari suara sampai menari di tengah kota, dirinya hanya mendapatkan 1.700 suara. Padahal kalau dilihat dari jumlah anggotanya, sekte tersebut pernah mencatatkan jumlah pengikut terbanyak hingga 11.000 orang. Menurut penelitian para ahli ramalan tentang kiamat yang begitu gencar disampaikan oleh mereka, diduga menjadi alasan kuat untuk mempengaruhi pandangan publik. Namun baginya ramalan itu dianggap sebagai kenyataan yang harus dipersiapkan dan dibuktikan ke orang-orang sebagai kebenaran. Salah satunya gas beracun yang akan dicoba beberapa tahun setelahnya sambil menghadapi masalah internal dari sekte itu sendiri. Beberapa anggota mengaku cemas terhadap kondisi mereka, terlebih ketika mengetahui bahwa polisi tidak mendalami kasus sebelumnya. Sempat ada kejadian di mana warga telah diculik dan hilang begitu aja. Ternyata waktu diselidiki terdapat campur tangan dari sekte tersebut. Jadi setelah diinvestigasi, orang hilang bernama Karya Kiyoshi ini adalah saudara dari salah satu member yang kabur. Dan lagi dicari kemana-mana oleh kelompok itu. Kalau melihat urutan kejadiannya, gara-gara penculikan ini memancing perhatian polisi. Akhirnya sang pendiri khawatir kebusukan mereka bakal terbongkar, termasuk serangan gas yang dilakukan pada insiden sebelumnya. Serta tindakan semena-mena terhadap membernya selama ini. Sehingga dia mulai melancarkan serangan ke stasiun kereta bawah tanah dengan harapan sebagai pengecoh dan menyita perhatian. Tapi strategi tersebut nyatanya gagal dan malah membuat mereka semakin tersudut. Karena polisi telah melakukan operasi pencarian dengan melibatkan 2.000 anggotanya.
Tidak hanya tempat persembunyian rahasia yang berhasil ditemukan, namun juga beberapa pabrik gas beracun, beserta barang bukti penting lainnya. Yaitu bukti bahwa anggotanya dijadikan sebagai kelinci percobaan. Dengan alibi pelatihan bertahan hidup jika terjadi perang susulan. Sedangkan member yang memutuskan untuk keluar akan ditindas hingga membatalkan niatnya atau harus berakhir secara mengerikan. Seperti organisasi lainnya, mereka pun punya anggota inti yang handal di bidangnya masing-masing. Salah satunya Masami Tsuchiya yang merupakan lulusan ilmu fisika dan kimia. Pelaku utama dalam pembuatan gas beracun untuk beberapa insiden mereka. Jadi ke-12 orang ini akan mengerahkan anggotanya untuk menjalankan misi penting demi keberlangsungan sektenya. Termasuk melakukan kampanye di setiap media kabar ternama dengan tujuan untuk merekrut anggota baru yang lebih potensial. Bahkan sampai melebarkan sayapnya hingga ke Uni Soviet dan mempertemukannya dengan orang penting seperti wakil presiden. Jadi jangan heran dari mana dia bisa dapat bahan kimia, orang koneksinya aja kuat banget sampai bisa mendekati orang penting. Segala perekrutan ini pada akhirnya tidak hanya untuk memperbesar sektenya, melainkan membentuk sebuah kekuatan militer yang baru. Makanya buat apa ada pelatihan dan pembuatan gas, kalau bukan untuk persiapan perang berskala besar. Padahal tahun 1993, tepatnya di daerah Kameido, sempat dilaporkan akan adanya bau janggal yang muncul di sekitar kawasan itu. Ternyata setelah ditelusuri ini semua berasal dari kantor utamanya Aum Shinrikyo yang sedang bereksperimen terhadap gas beracun tersebut. Akhirnya mereka didesak untuk segera cabut dari tempat ini, makanya sempat terlihat jika sang pemimpin telah kabur menjelang pagi hari. Sayangnya waktu itu mereka masih bisa menghilangkan barang bukti. Sedangkan karena nggak ada efek samping, akhirnya penyelidikan pun dihentikan. Namun pabrik penelitian itu hebatnya bisa direlokasi ke Australia, di tempat terpencil yang tidak bisa dijangkau oleh penduduk lokal. Di mana uji coba itu ternyata berhasil dan sukses besar, meski kabarnya harus mengorbankan sekitar 29 ekor domba sebagai kelinci percobaan. Pada akhirnya ke-12 orang kepercayaan dan juga pendiri sekte ini telah diringkus oleh pihak kepolisian sejak tahun 1995. Namun persidangan itu ternyata berjalan dengan rumit meski ujung-ujungnya mereka diadili pada tanggal 6 Juli 2018. Lalu abu dari Soko Asahara sendiri telah diserahkan ke keluarganya. Walaupun masih ada kekhawatiran bahwa semua ini akan diteruskan oleh mereka. Namun saat ini polisi masih bisa bernafas lega karena nampaknya tidak ada niat ataupun pergerakan berarti dari grup tersebut. Baik itu tiga grup pecahannya seperti Alep yang kini lagi mengumpulkan para mahasiswa kesepian gara-gara efek isolasi dari pandemi. Namun berdasarkan data yang ada, ketiganya tidak terlihat fanatik terhadap para pendahulunya. Dan hanya menjalani bisnis dari seminar serta materi pembelajaran. Jadi semoga ancaman berbahaya ini tidak bangkit kembali agar kedamaian di Jepang tetap terjaga. Dan tidak merugikan orang tidak bersalah. Nah, Bang Bro, gimana pendapat kalian tentang sekte Aum Shinrikyo Jepang ini? Silakan tulis komentar kalian. Kami sudah membuat video tentang hal menarik di Jepang. Silakan telusuri video kami tentang Jepang yang lain. Oke, jika ada kesalahan dalam penyampaian video, mari kita diskusi bersama di kolom komentar. Dan jika kalian menyukai video kami, silahkan like, comment, subscribe, dan jangan lupa sebarkan ke teman-teman kalian. Agar teman kalian tahu apa yang kamu tahu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.